We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini Ari Atu akan membahas tentang game Nemean Legend Bricks Rex. Oke, game ini adalah game petualangan yang menurut saya sangat-sangat bagus ya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, dimohon untuk segera subscribe untuk supaya Ari Atu tetap memberikan konten-konten terbaik. Oke, tombol subscribe-nya ada di bawah ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Oke, langsung saja kita mulai. Tunggu sebentar ya guys, sabar menanti. Jadi guys, game ini kita akan diperintahkan untuk mengikuti tanda panah, yaitu sebuah misi. Di sini bagian satunya adalah friendship. Oke, nah kita akan memulai gamenya. Dan ini dia, kita datang sebagai seorang gadis perempuan. Gadis ya, perempuan lah, sama saja itu. Seorang gadis kecil. Dan sebelah kanan untuk mengarahkan kiri kanan kamera, dan sebelah kiri itu untuk maju ya. Nah, itu tanda panahnya yang warnanya orange-orange ke kuning-kuningan gak jelas itu ya, ada di atas itu. Jadi kita disuruh ke arah sana. Oh maaf guys, ceket. Jadi di sini kita akan bermain ya. Game ini termasuk game open world, jadi luas untuk dunianya. Nanti kalau untuk yang main jauh itu banyak sekali tantangannya, bisa berubah-berubah, banyak sekali tantangannya. Dan di sini kita akan disuruh clean the outhouse. Berarti kita disuruh di sini sebenarnya itu pipanya, pipa air mereka rusak, jadi kita disuruh memperbaiki ya. Pipa airnya terkunci. Setelah selesai, kita kembali lagi ke pemberi misi seperti biasa. Gimana tuh guys pemandangannya, bagus nggak? Oh ya guys, yang dipegangnya itu seperti kunci Inggris ya. Itu untuk tombol arah ke atas, arah panah ke atas itu digunakan untuk lompat, dan yang kayak stick panjang itu digunakan untuk memukul. Oke. Nah, di sini kita disuruh membantu pembawa kereta membersihkan jalan. I can see the world. Bagus nggak pemandangannya, guys? Game ini lumayan keren ya guys. Jadi untuk kalian, dan tenang, game ini adalah game offline. Sebenarnya game ini itu game dari tahun 2014 kalau nggak salah ya, tapi masih recommended kok untuk dimainkan, masih lumayan bagus. Nah, kita disuruh bersihkan jamur ini. Jamur ini ternyata berbahaya. Kita di sini berganti peran ya, sebagai seorang anak laki-laki kecil. Tapi sabar ya guys, di sini sebenarnya kita belum memulai memilih. Nanti kita akan memilih sebagai anak laki-laki ini atau sebagai anak perempuan yang tadi. Jalan kisahnya akan sedikit berbeda ya guys. Oke, jadi banyak pilihan karena game ini termasuk game open world. Keren gak tuh guys pemandangannya? Oh, diingatkan lagi ya untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel ini supaya saya tetap aktif memberikan konten-konten tentang game menarik, game offline dan game online, tergantung apa sih yang belum pernah kita temukan gitu. Di sini kita akan bertemu dengan gadis yang tadi ya. Nah, kita disuruh mengikuti dulu
Follow me, jadinya ikuti saya. Saya akan menunjukkan tempat favorit saya, katanya. Keren nggak guys, pemandangannya beneran nih keren menurut saya, walaupun grafiknya belum terlalu bagus. Katanya game ini kalau dimainkan di iPhone itu keren, grafiknya bagus sekali katanya gitu sih. Cuman kalau di Android ya seperti inilah, kayak ada lag-lagnya sedikit ya. Nah ini, nah kita disuruh milih Rando atau Giska. Nah sekarang saya memilih Giska, yaitu seorang gadis kecil tadi. Nah kita ikuti lagi tanda panahnya guys. Kita disuruh kemana sama si Rando. Rando tadi bawa palu ya guys, kalau Giska bawa kunci Inggris. Abur Hill. Oh ya, kita disuruh menuju ke tanda panah. Disuruh apa ya kira-kira ya? Oh, kita disuruh menghidupkan pembangkit listriknya guys. Dan kerennya pembangkit listriknya tenaga petir ya guys ya. Cara memperbaikinya enak lagi, tinggal pukul. Itu masih ada, nanti masih ada lagi guys. Ada lagi sana sana. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, bantu saya supaya saya lebih semangat lagi memberikan konten-konten terbaik tentang game offline maupun online ya. Jadi kita akan bermain game yang berat-berat, yang besar. Kalau misalnya kalian suka game ini, silakan download. Kalau tidak salah ini sudah tidak ada di Play Store, cari aja di Google. Nimian Legend The Big Stone. Oke, kita disuruh ke atap rumah. Waduh guys, ternyata mereka saling menyukai guys. Sepertinya ini akhir dari cerita untuk season 1 ya guys ya. Season atau apa ini ya? Bagian satu lah, itu aja deh. Itu ada naga dari petir guys. Itu ada tanda panah tapi kita nggak bisa turun. Turunkan aku. Turun. Bagian satu sudah selesai guys. Tunggu gamenya di part berikutnya ya. Dadah, subscribe deh, subscribe.